Tadi kan pertama saya tanya, Anda ya apa? Turumu enak, Rek? Enak. Manganmu enak, ya. Masih kerasan di dunia? Masih. Masih mau hidup kayak gini nih? Masih. Oke. Sekarang alatmu apa untuk masih atau tidak masih? Alatmu apa untuk Anda meneruskan hidup atau tidak? Untuk mengatakan ini baik atau buruk, kan Anda harus memperjelas alat Anda. Di sini atau dimanapun. What is your software and hardware to touch and to feel something? Nah, software kita sudah dikacau. Jadi Anda tidak mengerti what is happiness. You don't understand what is suffering. You don't understand that. Anda tidak mengerti surga, Anda tidak mengerti neraka. Karena ideologi yang disebarkan ke seluruh dunia adalah pembalikan pemahaman. Surga diperkenalkan sebagai neraka, dan neraka diperkenalkan sebagai surga. Anda coba lihat, amati pelan-pelan. Sehingga banyak orang salah paham, mencari surga tapi dengan perbuatan untuk masuk neraka, betul gak? Jalur swarga tapi kelakuan itu menuju neraka, kabeh. Karena mereka salah paham, karena they think that is heaven, no, that's hell. You are afraid of hell, no, that's heaven. Karena cara berpikirmu sudah dibalik. Itulah sebabnya Anda berkumpul di sini, kenapa? Karena Anda punya kesadaran tajalli. Anda punya Tuhan di dalam dirimu yang mengontrolmu sehingga engkau mencari yang sejati di dalam kehidupan. Maka engkau bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena engkau adalah orang yang ada Tuhan di dalam dirimu dan Tuhanlah yang membawamu ke sini. Tuhan yang membuat kamu tidak dingin. Kenapa tadi? Helmi bicara. Seneng aku. Ya ning jero atiku mah yo misan iso. Asu tandang ana buah. Oke, jadi kita senang sekali dengan, tapi that's good that you have to start from yourself, from your home, from your local environment. Ya. Jadi sekarang Anda ini makanya sabar bertugas untuk perspektif ke depan. Kayak gini, misalnya begini. How can these Indonesian people think bigger and longer to the future? Bagaimana mungkin? Wong kita tidak pernah mendapatkan contoh. Mestinya berpikirnya kan negara, Mas. Karena negara kan negara is nation. Negara itu tidak ada akhirnya apa? Tidak ada akhirnya. Infinite. State, country, Indonesian is infinite, but the government is finite. Terbatas. Kita berpikirnya secara pemerintah, karena yang memerintah kita adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah berpikir sebagai negara, berpikir mengabdi kepada negara. Seharusnya kita punya grand design until 100 next, 100 years next. Paling tidak 75 tahun, 50 tahun. Sekarang orang ngomong Golden Indonesia 2045 hanya untuk kampanye, tapi tidak pernah perbuatannya melakukan hal yang dia pamer-pamerkan itu. Semua pragmatis, semua bertindak sementara, pokoknya apa yang menguntungkan di depan saya ambil. Nah, ini kalau diperpanjang sangat banyak sekali contoh-contohnya, tapi saya kira kita senang dengan cermin. Ini beliau menjadi you are our mirror. Kita bisa melihat wajah kita dengan dari omongan beliau tadi, sehingga teman-teman sekalian, setelah Anda beres, setelah Anda beres melakukan pembenahan ke dalam your mind, your heart, your soul, soon we have to start how to Pak Jendit Lololoba means you have to renewing, you have to innovate, you have to invent, you have to apa Bram? Reborn, you have to reborn outside, and you are the pioneer of Indonesian reborn. Anda harus menjadi pelopor dari lahirnya kembali Republik Indonesia. And consistently, Mas Brett, kalau saya boleh ngomong agak teknis ya, memang saya itu membayangkan mereka ini nanti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, ini kan dimaknya yang datang kan sekarang makin lama makin muda.
dulu paling pol 20 ke atas, sekarang 15 tahun ke atas sudah ikut datang Pak Ian di mana-mana ya. Sehingga anak umur 15 sampai 30, 40 paling pol itu yang kita siapkan bersama-sama. Kalau rakyatnya seperti engkau ya, dan makin banyak orang seperti Anda semua ini, insya Allah pemimpinnya mau tidak mau harus ngikut kepada Anda. Tapi nek rakyate kaya saiki iki apa? Ngene gumun ngono nganut. Esok dele sore tempe. Ya. Enggak tahu ora piye salah milih terus. Kalau jadi saya ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Begitu Ali menjadi khalifah ribut. Sebelumnya tidak terlalu ribut, tapi terjadinya Karbala segala macam itu yang sekarang menjadi Syiah dan seterusnya itu di masa Ali. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Ali, Ali dulu di zaman Utsman, Umar, Abu Bakar tidak pernah ribut seperti di zaman Anda ini, kenapa? Terus Ali menjawab, karena di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman rakyatnya seperti saya. Dan di masa saya rakyatnya seperti kamu. Jelas ya? Jelas ya Mas ya? Jadi kalau rakyatnya seperti sekarang Mas, gampang diombang ambing, menjadi umpluk di pantai gitu. Hanya menjadi asap tapi bukan angin yang segar. Maka pemimpin kayak apapun tidak akan bisa memimpin Anda. Yang mereka lakukan hanya mencari keuntungan atas nama Anda. Maka Anda harus menjadi rakyat. Dan kita belum pernah punya pemimpin yang pernah jadi rakyat. Yang besok ini juga tidak pernah jadi rakyat. Ada pemimpin besar yang utang loh tidak pernah Mas. Bon di warung tidak pernah, kredit tidak pernah. Piye? Sing jenenge rakyat itu lah. Ngerti ambune angkringan, ngerti ambune pasar, ngerti ambune parit, ya. Iso medingkrang ning warung, itu rakyat, ya toh? Ya, ora perlu brengosen, ora perlu gondrong. Ora perlu rokokan karo ngudu cawe to, ya toh? Tapi maka teori saya, Anda jangan jadi pemimpin, mau Anda belum jadi rakyat aja belum bisa. Nah, Anda di sini menjadi rakyat. You learn to be a people. You learn to be apa rakyat itu people. Makanya di sini tidak ada pemimpin, kita biasakan we don't have leader, we are all lead each other among us, ya kan begitu. Jadi bukannya seperti itu Kiai Kanjeng ini musiknya tidak ada maestronya, tidak ada ya, tidak ada aransirnya, tidak harus di arranger apa bahasa Inggrisnya apa arranger who is the arranger of Kiai Kanjeng. All, everybody, because we create everything together, and kita tabrakan, ada yang lupa, ada yang kedowo-dowo, macam-macam, tapi kita melakukan dialektika untuk bersama-sama. Besok kita pentaskan Seng Kuning, ada sutradara resminya, tapi mekanismenya bersama-sama, kita bikin teater bersama-sama. Kita akan pentaskan sekitar tanggal 11, 12, 13, dan seterusnya Januari, Seng Kuning 2019. Seng Kuning itu orang Afghanistan. Lo bener, Anda lihat aja wajahnya. Seng Kuning itu betul-betul memang dulu kerajaan Gandhara itu di Afghanistan. Ya, ini sekedar untuk merespon beliau. Dan we are happy having you here, and we are happy that you tell us everything that we need. Yeah. And thanks for being our mirror, menjadi kaca benggala in Jawa ya, kaca benggala menjadi apa Mas, cermin. Di Indonesia ada kata-kata, ada peribahasa, buruk muka cermin di belakang. Bahasa Inggrisnya apa? Bad face. Mirror breaking. Ya, Jawa lagi. Masih kota gede. Inggris kota gede. And Fred, kami buruk muka, tapi kami tidak memecah cermin. Kami berterima kasih kepada cermin. Kami masih buruk muka kita, betul enggak? Kita masih belum beres, kita masih
start to reborn, start untuk lahir kembali. Kita baru mulai memperbaiki di dalam dulu, tapi kita sudah punya program-program pelan-pelan untuk memperbaiki seluruhnya di luar diri kita. Tapi sekarang diberesin dulu dirimu, hatimu, pikiranmu, rumah tanggamu, supaya kamu siap untuk beramal soleh kepada negara dan bangsamu. Kira-kira gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita minta Mas, tolong kakak. Satu nomor, setelah itu we give to satu nomor, Sami. Ya, abis ini we have the broken point. Poetry. Broken, bukan broken, kurang sih. Puisi rusak-rusakan. Translate. Nek broken kurang anu. Puisi remuk lah. Oh, puisi, a poetry of Ring of Fire, kata Pak Sultan. Okay, now we will sing together the Javanese old song, Mampaman. Sembilan. Mam, sama mikrofonnya dikasih ke Mas. Kita teruskan dengan tembang setan. Sing guyang jaran nopo ngriku wonten papa berokeli. Ini antara selindu dan pelok, and this is very spiritual song actually, very spiritual because karena kita sangat sedih kehilangan harga diri kita, kita sangat sedih kehilangan martabat kita. Martabat di Jawa Mas Brett, martabat itu dilambangkan oleh pakaian. So our dignity is our clothes. If you unclothed, you lose your dignity. You lose your gitu. Oke, okay? Silakan Mas. Saya sendiri belum pernah mendengar musiknya. Ya. Yuk. Man paman sing goyang jaran niki wau wonten popo berok keli popo elimaran yo sulaman berok cengkir gede kira ora ngerti aku le takono sing guyang sapi wae kae. Man paman sing guyang sapi niki wau wonten apa-apa berokeli popoke limaran yo sulaman beruke jengkir gading kir ukira kaya nganti ilang to lenduk jajal kono takono sing guyang kebo. Man paman sing goyang kebo niki wau wonten popo jero keli popo limaran yo sulaman beruke cengkir gading biru kira. Ketoke kalau sing musuh si beras kae mungkin ngerti kae. Man paman ni sing musuh si ning wau
mboten popo berokeli popo limaran yo sulama beroe cangkir gading kira-kira. Oh iya ndo, ono ndo, iki mau tak temokke tak kekeh kowe yo. Ning kul kue kudu gelem tak rabeke karo buta. Nanti kita pelajari lagi, karena beberapa lagu Jawa kita menemukan itu betul-betul peringatan dari kakek-kakek kita bahwa kita sedang akan kehilangan banyak hal di dalam negara kita dan diri kita sebagai bangsa. We lose many things, and we have to fight it again, and we have to build it again, we have to burn it again, yeah, burn it again, yeah. Oke, okay. Kita teruskan dengan full Kiai Kanjeng dengan Tembang Setan. Iki jaman arane jaman
opo sing pancen kepengin dadi setan sing teksio boko siji wis dong lipa nanging pancen sing teksuro akeh tenan penasaran aku melu bareng mesin nabi mangan kaca deleng TV tonton tayangan setan sopo siro sopo siro sopo siro, sopo siro jalmotan kasat moto sopo siro, sopo siro angrebesat jroning sukmo akale menungso mampet atine sirno deso ilang coro negoro ilang toto sopo siro sopo siro sopo siro wala wala kuato wala wala kuato wala ojo nesu ngrungokke tembang setan.